third goal here. This is Brambilla. Oh, what a save from Toldo! Look at the reaction save here from Francesco Toldo. Sudah bukan rahasia lagi jika tim nasional Italia tak pernah kekurangan sumber daya jempolan di bawah mistar gawang. Dalam buku sejarah sepak bola dunia, ada begitu banyak pemain hebat dengan posisi kiper yang berasal dari Italia. Khusus di era 1990-an sampai 2000-an, selain nama Pagliuca dan Buffon, juga masih ada beberapa kiper lain yang kemampuannya sangat mumpuni. Di antaranya adalah Christian Abbiati, Marco Amelia, dan Francesco Toldo. Teruntuk nama yang disebut paling akhir, nasibnya bareng Italia terhitung lebih mujur. Karena punya momen untuk membuktikan kelasnya saat tampil gemilang di Piala Eropa tahun 2000. Berkat penampilan yang disuguhkannya ketika itu, Toldo sukses mengantar Italia menembus partai puncak guna berhadapan dengan Prancis. Sayang, gol Marco Del Pesio yang membawa Italia unggul di laga tersebut berhasil dibalas dengan tuntas oleh Prancis via sepasang gol Sylvain Wiltord dan David Trezeguet. Dan inilah kisah sang kiper, Francesco Toldo. Lahir di Padova, Toldo belia mengejar karir di dunia sepak bola usai bergabung dengan tim junior Montebelluna di tahun 1985. Performanya yang cukup apik di sana lantas memikat pemandu bakat tim raksasa AC Milan dan merekrutnya 2 tahun berselang. Scout Milan ketika itu menyadari bahwa Toldo adalah sosok kiper muda yang begitu potensial. Postur tubuh menjulang yang dibarengi refleks, handling, dan keberanian melakoni duel, baik di udara ataupun situasi one-on-one dengan penggawang lawan, merupakan nilai plus yang dimiliki Toldo. Di Akademi I Rossoneri, kemampuan Toldo dibina sedemikian rupa agar semakin mumpuni. Akan tetapi, keberadaan Sebastiano Rossi sebagai penjaga gawang nomor 1 I Rossoneri ketika itu membuat Toldo tak kunjung mendapat kesempatan mencicipi debut di tim senior. Selama 3 musim, pria berpostur 196 cm ini disekolahkan ke beberapa klub yang berlainan. Mulai dari Hellas Verona, Trento, sampai Ravenna. Merasa tak mendapat kesempatan yang dibutuhkannya, Toldo memilih pindah dari Milanello, markas latihan Milan. Beruntung, talenta ciamik Toldo ditangkap oleh manajemen Fiorentina jelang bergulirnya musim kompetisi 1993. Pelatih baru La Viola, Claudio Ranieri, meyakini bahwa keberadaan Gian Matteo Maregini sebagai portiere utama tidaklah cukup sehingga perekrutan Toldo adalah sebuah keharusan. Hebatnya, pada musim perdananya berkostum ungu, Toldo langsung menjelma jadi andalan baru. Posisinya sebagai pengawal jala Fiorentina begitu krusial dan sulit digeser. Bersama penggawa lain seperti Gabriel Batistuta, Giuseppe Lacini, dan Stefano Pioli,
Toldo sukses mengantar Fiorentina kembali promosi ke Serie A dengan finish sebagai kampiun Serie B pada musim 1993. Pada musim-musim selanjutnya, posisi Toldo sebagai kiper inti Fiorentina semakin paten. Dirinya ikut membantu La Viola menggamit dua piala Italia pada musim 1995 dan musim 2000, plus satu biji piala Super Italia di musim 1996. Secara keseluruhan, Toldo berlaga di 336 partai bersama La Viola pada seluruh kompetisi dalam kurun 8 musim. Milan tak pernah mempercayaiku, bahkan sekedar memberi kesempatan bermain pun tidak. Hal itu juga yang membuatku tak berpikir dua kali saat menerima tawaran dari Fiorentina. Bersama La Viola, saya benar-benar mendapatkan kesempatan itu, ucap Toldo. Tragis buat sang kiper, manajemen Fiorentina terpaksa melegonya dengan harga tinggi pada musim panas 2001. Akibat kondisi finansial tim diambang kebangkrutan, awalnya Toldo dilepas dengan harga sekitar 55 juta lira ke Parma untuk menggantikan Buffon yang dibeli Juventus. Namun, ia menolak hal tersebut dan memilih bergabung ke Inter Milan lewat besaran mahar yang sama. Walau memunculkan sedikit polemik, keputusan yang dibuat Toldo saat itu nyatanya berbuah manis karena Inerazzurri langsung mendapuknya sebagai penjaga gawang utama, mensubstitusi Sebastian Frey yang berlabuh ke Parma. Toldo lantas menjadi idola baru di Inter Milan lantaran performanya yang konsisten termasuk keahliannya dalam menepis sepakan penalti lawan. 9 musim membela Panji Inter, Toldo memainkan 241 pertandingan di seluruh kompetisi serta menyumbangkan beberapa titel prestisius seperti 5 Scudetto, masing-masing 3 Piala Italia dan Piala Super Italia plus 1 biji gelar Liga Champions serta Piala Dunia antar klub. Bersama sosok sekelas Christian Cipu, Ivan Cordoba, Marco Materazzi, Walter Samuel, dan Javier Zanetti, Toldo didapuk sebagai legenda baru Inerazzurri. Toldo sendiri memutuskan pensiun dari dunia yang membesarkan namanya pada tahun 2010 lalu, tepatnya setelah Inter merengkuh Treble Winners. Meski tak lagi aktif bermain, nama Toldo masih punya keterikatan dengan Inerazzurri sebab manajemen menunjuknya sebagai salah satu ambasador klub. Selayaknya bibit pemain outfield yang tak ada habisnya, Italia pun sudah membuktikan kepada dunia bila mereka takkan kehabisan stok kiper yang memiliki kualitas nomor satu. Dari sekian nama itu, ratusan atau bahkan ribuan, nama Francesco Toldo pasti terselip di antaranya.